Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel Advokat Wilhelmin Tarja. Pak Bos lagi gembira ini. Ini kita ada di dealer pemirsa. Dapat surprise, gak tahu Pak Bos ini dapat apa lagi dari salah satu kliennya. Dari apa Pak? Ini Pak. Ya rezeki lah, dapat rezeki Pak. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini kalau rasa-rasanya ini ada dapat mobil baru Pak Bos ini. Dari lihat-lihat senyumnya Pak Bos. Nah, gini. Kebetulan ya, ada salah satu perkara dari salah satu klien dan itu sudah inkrah, sudah berkekuatan. Amin, amin. Terus kemudian beliaunya memberikan hadiah satu unit sepeda. Duh. Apa? Bukan, pemirsa kan tahu toh ini dealer apa, masa sepeda. Iya. Satu unit dealer lah. Dan satu lagi pemirsa, alhamdulillah perkaranya menang dan sangat menang sekali. Sebetulnya kan kalau di kantor kami itu ya, kita itu nggak terbiasa untuk menerapkan sukses. Iya, kita tidak menerapkan sukses. Cuman, seringkali ya, klien itu karena merasa puas ya, dia beri hadiah macam kali ini. Ini kan dua kalinya ini ya. Iya. Empat hari rumah malah. Alhamdulillah. Iya. Jadi sebenarnya kantor kita itu tidak menggunakan sistem sukses. Iya, sistem sukses. Tapi alhamdulillah ada beberapa klien yang memang pengertian lah. Iya. Amin. Mungkin amin. Puas lah, puas ya dengan kerja kita. Kita. Jadi akhirnya memberikan satu unit dealer. Dealer. Bukan surprise. Halo Mas. Selamat siang Pak Helm. Iya. Iya. Maaf Pak, untuk unitnya kebetulan sudah ready. Iya. Di mana? Sudah ada. Tapi posisinya di lantai 4. Oh, di lantai. Apa kita unitnya kebetulan sudah ready? Di lantai berapa? Lantai 4. Lantai 14 katanya. Iya, Mas. Kita langsung boleh ya, nanti kan dijelaskan sana sekalian. Oke. Okay. Eh. Monggo. Naik apa ini? Transaksi monggo naik mobil. Naik mobil aja ya. Oh iya. Pesawat enggak ada. Jilidnya sudah ready pemirsa. Kita lihat ya. Yang mana Pak? Yang ini Pak unitnya? Oh yang ini? Iya. Ini unitnya, terima kasih klienku yang baik hati telah memberikan kita ini. Bukanlah, masa yang ini Pak? Gak tahu, Pak Bos kan yang dapat. Ya, di atas ada view bagus. Oh ini. Iya. Yeah. Alhamdulillah. Pak boleh naik Pak ya saya Pak? Eh boleh naik ya? Boleh asal jangan naik. Iya iya. Ke puncak. Iya. Ya. Luar biasa pemirsa. Mobil baru, alhamdulillah tahun baru, rezeki baru. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa pemirsa. Oh ini iya ini. Ini Pajero facelift ya. Facelift ya 2021. Iya. We can run away and leave this world behind.
saya didatengin seseorang pak kesini. Siapa itu? Ya nggak mau disebut namanya. Apakah misterius? Iya, nggak bener pak. Saya ini jaga nama. Nggak. Gimana? Maksudnya ceritakan aja, enggak apa-apa. Kita kok bisa dapat ini, Pak Willem dapat ini gimana? Saya dapat telepon dari seorang. Iya, iya. Ngajak ketemuan ke dealer. Ya. Katanya mau pesen Pajero Sport yang terbaru 2021. Iya. Terus saya minta untuk prosesnya, dia tanya berapa lama? Saya bilang 1 bulan. Akhirnya sekarang juga datang, Pak. Dan katanya ini surprise buat kliennya beliau. Dari kliennya beliau. Iya. Oh, dari kliennya Pak Willem. Iya, Pak Willem. Pak Willem. Iya, enggak mau sebutin namanya, Pak. Tapi udah dibayar lunas. Sudah, Pak. Makanya tuh, Pak. Salah. Alhamdulillah. Kita enggak akan tangan. Nanti saya minta tanda tangan dari Pak Willem untuk surat. Oh, iya. Oh, gitu. Berarti sudah diberikan semua sama salah seseorang itu. Beres. Enggak ada masalah, sudah lunas semua. Gitu. Cuma pesen aja, enggak perlu sebutin namanya. Untuk sekian kalinya kita dapat hadiah mobil, ya kan. Seperti tadi aku bilang, kantor kami itu enggak ada menerapkan sistem success fee ya. Cuma kalau dikasih hadiah kita enggak nolak. Alhamdulillah. Ya. Tapi beneran Mas ini Mas ya? Sangat benar sekali, Pak. Alhamdulillah. Surprise infonya pokoknya, jangan bilang Mas, ini surprise buat Bapak Willem karena kita membantu beliau. Itu aja pesennya sih, Pak. Surprise-nya itu Pajero Sport. Surprise. Sangat surprise. Itu belum yang lain-lain itu, Pak. Surprise-nya saja itu sudah Pajero Sport. Gimana itu? Sepertinya dia itu kliennya ya dia ini. Jangan-jangan dia ini. Enggak masalah sih, karena ciri-cirinya. Enggak, iya. Gimana? Besar, laki-laki. Laki-laki, perempuan. Gini. Bukan, jadi beliaunya itu benar-benar tidak mau dipublikasikan. Nanti kan teman-teman semua kan pasti tahu. Kita kan penasaran, Pak Bos. Jangan mending penasaran aja lah. Klien yang mana? Iya. Dan di pertanyaan tulis di kolom komentar. Klien. Ya udah lah, pokoknya alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah baik hati. Oh, ini cek ngomongan sampean apa? Iya, terima kasih Pak. Terima kasih klien. Insyaallah kita balas lagi ya. Amin. Lihat Pak Bos. Ya, itu semua kan berkat apa? Doa dan kinerja dari teman-teman juga. Amin. Dari tim kantor. Kantor advokat Willem Intarja. Semoga kedepannya kita bisa lebih semangat. Amin, lagi ya, bisa lebih menang lagi. Mohon doanya ya pemirsa. Ini yang ngomong ini. Alhamdulillah, semoga biar dengan armada baru kita semangat baru tahun baru ini pemirsa. Semoga kasus-kasus kita, perkara-perkara kita menang lagi, tambah semangat lagi. Ini pemirsa, bagus ya, keren ya, keren, cocok sama Pak Bos, garang asem. Biasanya untuk sementara itu dulu. Bagaimana pun juga terima kasih ya. Terima kasih. Untuk lain-lain yang lain, jangan lupa kalau mau ya. Jangan. Tapi beneran Mas, gak mau dibocorkan namanya. Bener Pak, saya cuma jaga pesan beliau. Karena beliau emang bener, jangan sampai saya diberitahu Pak Willem, saya yang ngasih. Siap. Paling gak gini Mas, sampaikan terima kasih dari tim advokat Willem Intarja pada beliaunya sudah memberikan surprise kendaraan yang mewah. Terima kasih sekali lagi. Sampaikan Mas ya. Iya. Terima kasih Pak Willem, selamat ya atas hadiah yang diterima ya. Pak. Terima kasih. Sangat-sangat mewah dan mungkin nanti sukses pula buat kantor kita. Udah biasa kantor gitu, yang ini tuh hadiah juga. Kita tahu lah di rumah aja. Hadiah juga. Semua hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.